melihat kota, pemerintah kota sendiri yang cukup besar ini Pak, kita sendiri melihat apakah nanti pendaftar ini akan membludak atau seperti apa ini Pak, kesiapan dari pemerintah kota Makassar sendiri menurut itu seperti apa? Ya tentu dapat diperkirakan bahwa dengan besarnya jumlah formasi yang diterima pemerintah kota Makassar itu sangat memungkinkan terjadinya jumlah pendaftar yang membeludak dari tahun sebelumnya. Karena tentu jumlah alumni misalnya, jumlah luaran perguruan tinggi juga semakin banyak. Nah, cuma memang hal-hal yang ini menyadari juga bahwa kan ini pembukaan penerimanya serentak seluruh Indonesia. Jadi, dan tidak dibolehkan ada memilih dua. Secara bersamaan memilih dua formasi, dua tempat lamaran. Dengan demikian, ya tentu inilah yang akan memprotek misalnya, sehingga meskipun misalnya jumlah formasi besar, tetapi tentu masih dikini. Kita berharap tidak terlalu membeludak, Pak. Tetapi jika membeludak, pemerintah kota sudah siap. Hal-hal yang berbeda dengan dari tahun sebelumnya adalah sarana dan prasarana seleksi harus disiapkan oleh daerah. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya ruangan, misalnya komputer, atau sistem TAT-nya itu. Kecuali server yang ditanggung oleh Panselnas, oleh BKN. Pak, kembali tadi ke jadwal yang dibuka tengah malam itu, apakah serentak itu Pak, kalau ada Kota Makassar? Iya, seharusnya serentak. Namun, itu kita berharap tidak ada perubahan lagi.